Ya jangan lupa papin ya. Kok pandai ya. Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan G1 TV Tutorial. Kali ini membagikan tutorial tips bagaimana cara memasang gipsum atau list profil pada dinding yang dicat. Oke guys, tahap pertama kita ukur dulu berapa senti list profil gipsum mau turun. Yang di sini saya menggunakan 10 cm list piano ya. Jadi kita bikin malannya menggunakan paku dan juga kayu. Terus kita seret, bikin lain kayak gini. Ini gunanya untuk agar si list profil gipsumnya nggak kabur ke bawah ke atas ya, jadi lurus. Dikarenakan atasnya udah lurus, jadi saya ngikut ke bawah aja. Bagi dindingnya udah dicat, bagusnya dikasih luka dulu atau di apa, kalau bahasa sebenarnya itu di betel dulu lah, biar si lemnya nempel ke dinding. Dikarenakan kalau lem gipsum langsung kecat itu kalau udah kering suka terpisah. Ini hal yang paling penting ya dalam pemasangan list profil gipsum pada dinding yang udah dicat. Diusahakan semuanya dibobok dulu lah itu. Pas bagian tadi yang udah dikasih tanda. Seperti ini guys, pelan-pelan aja, yang penting hasilnya kuat dan rapi. Oke guys, dan ini dia hasilnya setelah penempulan dan merapikan ujung-ujungnya. Insyaallah kuat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.